Hai, assalamualaikum. Hari ni Kak K nak buat karipap. Karipap version Kak K. So ini adalah tepung gandum. Kak K guna setengah kilo. Kita masukkan mentega dan juga minyak yang telah dipanaskan. Lepas tu kita gaul dengan tepung sampai jadi macam ni. Sampai dia jadi macam sebut roti. Lepas tu kita akan masukkan air campuran garam dan kita uli sampai jadi dough. Macam ni lah. Lepas tu dough ni kita akan simpan dalam plastik sementara kita buat inti. Yang proses buat inti, kita goreng ayam, masukkan daun kari dan juga chili blender yang dalam tu ada bawang putih, bawang merah, serbuk kari. Kita akan masak sampai pecah minyak. Masak-masak bila dia dah masak. Okey, lepas tu kita masukkan air dengan kentang yang telah kita potong dadu. Kita masak sampailah kentang tu kering. Dan juga masakkan semua kering lah. Okey, ini adalah tepung yang kita dah simpan tadi. Kita uli-uli, kita bentukkan bulat-bulat, letak tepi sebentar. And then sekarang masa untuk kita claim kita punya karipap. Lepas kita letak inti, kita rapatkan dia. Kita rapat. Okey, dah jadi macam ni. Kemudian kita buat claim. Kalau Kak K start daripada bawah. And then kita picit lipat. Kita picit lipat sampai habis. Okey, picit lipat. Sampailah karipap kita siap dipicit dan dilipat sampai ujung. Okey. Sekarang tengok apa kejadian dia. Jadi cantik ke tidak? Okey, karipap Kak K dah siap dipicit. Tengok. Okey, ini kejadian dia. Cantik kan? Okey, lepas tu kita susunlah karipap kita ni. Dan ini adalah hasilnya karipap yang Kak K buat guna klem tangan. Yang ini pula anak bujang Kak K buat guna acuan. So, kita orang bekerjasama hari ni. Okey, inilah hasilnya karipap untuk hari ini. Bye!